bro. Us, us, bu. Ampun, 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 ampun. Aduh, no, 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 no. Oh no, oh no. Bus. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya, Bang Nui, si mantul mantul betul. Oke teman, di video kali ini saya membahas 9 enchant untuk pedang di Minecraft. Dan ya, oke teman, disini mungkin ada beberapa teman yang gak mengetahui ya, kalau di Minecraft tuh kita bisa kasih enchant untuk pedang ya, enchant atau diartikan sihir guys ya. Nah itu guys ya, dan ya mungkin ada beberapa teman mungkin gak mengetahui ya, ada berapa sih total enchant untuk pedang di Minecraft atau sword. Bakal bahas hal itu guys ya, karena abang udah bereksperimen mengenai enchant ini guys ya. Nah udah bereksperimen dan menemukan hasil, ternyata hasilnya tuh ada 9 enchant untuk pedang di Minecraft. Apa aja enchant-enchant untuk pedang di Minecraft? Oke langsung mulai ya, let's go my friend. Oh teman, di sini abang akan memperlihatkan hasil eksperimen abang di Minecraft ya. Dan ya, jadi ini salah satu enchant yang mungkin belum ketahui guys ya, enchant untuk pedang ya. Ternyata teman total itu 9 guys ya. Dan ya, oke okay. Teman, kalau teman suka dengan pembahasan kali ini, silahkan like dan subscribe guys ya, atau di share video ini kepada teman-teman sekitar guys ya. Oke okay, di sini kita pakai pedang yang terkuat di Minecraft guys ya. Ini pedang netherite ya. Nah oke okay, kita pakai sini, tampil parun. Nah oke okay, tampil sini, nice. Oke, kita taruh sini, taruh, kita ambil buku guys ya, ini bisa lihat. Nah, ini kan enchant yang bernama kotokan arthropoda 5 guys ya. Nah, ini untuk pedang ya. Nah, ini juga pukul 5 untuk pedang guys ya. Nah, ini guys lihat, ini total ada 7 guys ya, lihat. Nah, lihat. Oke, ada tak terpatahkan 3, ada penjarahan 3, ada ketajaman 5, aspek api, kotokan menghilang, dan perbaikan. Dan pukul mundur 2. Dan ya itu guys ya, satu enchant untuk pedang di Minecraft ya. Silahkan kalian screenshot, silahkan kalian tiru guys ya. Oke okay. Langsung guys kita bawa sini. Nah di sini man, ternyata pedang ini bisa menampung 7 enchant sekaligus ya. Nah ini sesuatu mungkin gak kalian ketahui ya. Oke okay, taruh gini, kita ubah nama guys ya, menjadi Abang Inui, kita buat 006 ya. Oke okay, terlalu panjang guys ya. Pedang nice. Oke okay. Tampil doom. Nah, mungkin cuma bisa kita pakai di mode kreatif ya, karena ini salah satu pedang yang sangat overpower ya. Makanya hanya bisa di mode kreatif ya. Nah, itu guys ya. Kayak sini, kayak hitung guys ya, kayak 1 2 3 4 5 7 guys ya. Jadi total enchant yang bisa kasih untuk pedang adalah 7 guys ya. Mungkin kalau di mode survival cuma bisa kasih 3 atau 5 guys ya, mungkin guys ya. Nah, saya kurang tahu juga. Saya lupa ya soalnya hal itu. Saya emang pernah survival ya. Kalau salah total itu berapa ya salah? Mungkin 4 doang kalau bisa guys ya. Kalau salah 4 ya. Antara 4 atau 5 guys ya, yang bisa kita kasih enchant untuk pedang guys ya. Dan ya tinggal dan sisa 2 nya itu kita kasih dengan pedang yang lain guys ya, ini ya. Nah oke okay, dan ini ya. Oke okay, tinggal kita satukan lagi ini. Apakah bisa? Kalau salah ini nggak bisa disatukan guys ya. Oke okay, coba sini taruh gini. Ya taruh gini. Oke, okay, ya kasih lagi pedang netherite ya. Netherite 001 guys ya, buatnya. Oke. Okay. Doom. Oke, okay, coba apakah bisa disatukan atau enggak bisa ya? Kalau bisa, kalau enggak salah enggak bisa, kalau enggak salah ya. Nah, enggak bisa guys ya. Nah, enggak bisa. Jadi cuma satu-satu guys ya. Nah, oke. Okay. Di sini juga bisa kan gunakan pakai pedang pedang apapun ya, pedang apapun. Pedang kayu, pedang batu, pedang besi, pedang emas, pedang diamond dan pedang netherite ya. Ini netherite paling kuat ya di antara semua pedang guys ya. Oke. Okay. Saya pakai netherite aja ya. Kita coba pada warden nanti ya. Apakah warden bakal KO? Oke okay, guys ya, mantap. Ini cuma bisa satu-satu ya guys ya. Nah oke okay. 001 ya guys ya. Nah ini yang biasa. Jadi ini 001 ya. Oke okay. Seberapa kuatnya pedang netherite dengan 7 enchant ya. Oke okay. Kita coba guys ya. Sebelum itu kita pakai ini guys ya. Kita makan ini. Nice. Dan tidak apa pakai armor guys ya. Nah oke okay. Armor netherite, armor terkuat di Minecraft guys ya. Oke okay. Boom. Hai bro. Ush. Oke, okay. Hai bro. Ush, mantap. Ini mob master baru, guys. Ush. Ush. Hai bro. Wah, ini kayak pocong guys, lompat-lompat ya. Eh, gak kena. Wah, ini pocong, guys. Aduh, pocong, kayak pocong. Wah, ini serius nih untuk pada video. Wah, ini kayak pocong, guys, lompat-lompat. Pocong versi Minecraft ya. Hai bro. Ush, ush. Buset. Ush. Wah ini sulit banget terhadapi guys.
Jin yang pelompat mulu. Teh, kita maju tanpa takut. Hai bung. Oke, terus. Kena kau. Mantap. Langsung terbakar ya. Jadi monster panggang ya. Oke. Hati bung. Ush. Oke, kita diam dulu. Ya kan. Oke, dia di belakang ya. Oke. Kita lihat pergerakan dia kemana. Langsung hajar guys. Wah, lompat pula aja. Gak kena. Ya, buset. Dia mudar guys, mudar. Wah, ternyata ini monster sangat lincah guys ya. Berarti tinggal 2 kali hit langsung KO guys. Buset, ya ini pedang sangat overpower guys ya. Ini pedang terkuat di Minecraft ya. Ini polisi Minecraft yang asli guys ya. Hei pak, mudar. Wah, ini berapa hit guys, berapa hit. Uish. Oh no. Pak Wadid marah. Oh no. Run bro, run. Go. Gawat. Makan. Go. Wow. Ampun. Aduh, no. Oh no. Buset. Wah, parah guys. Ternyata nih wadah sangat kuat guys ya. Kita pakai pedang Netherite, pakai enchant 7 enchant ya. Tetap aja kita kalah guys. Buset, ternyata guys. Ini satu fakta guys ya. Kenapa Warden harus dihindari karena hal ini guys ya. Nah, kalian lihat tadi ya. Itu kegeserah 7 hit atau 8 hit guys ya. Belum mudar ya. Buset. Oke, coba lagi. Doom. Lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Buset. Oke. 15 16 17 18 19 20. Buset. Oke. 21 22. Lah, dia kabur lagi. Hey bro. Oke. 22 guys ya. Oke, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Buset. Ini pedang terkuat, guys. Buset. Oke. 30, 31, 32, 33, 34. Buset. Pengen bayangkan, guys. Ini kan satu pedang terkuat di Minecraft. Tapi saya kita melawan Warden sebanyak 34 hit guys. Buset. Ini alasan kenapa Warden harus dihindari guys ya. Karena ya Wujang kan memberikan kesalahan harus menghindari Warden ya. Karena ini alasan guys ya. Karena walaupun kita pakai pedang terkuat di Minecraft, tetap aja gak bisa menghadapi dia guys ya. Karena ini sangat kuat banget guys ya. Biarkan aja guys, 34 hit baru modal guys. Buset. Ini sih bukan main guys ya. Parah banget. Saya kira 10 atau 12 ya, ternyata lebih guys. Bahkan 34 ya totalnya. Apalagi kalau tanpa enchant itu kayak sih, wah, mungkin lebih 34 guys ya, mungkin 60 kalau tanpa enchant ya. Buset. Oke teman, itulah 9 enchant untuk pedang di Minecraft dan ya. Oke, jadi kita coba untuk melawan minibus di Minecraft ya. Ternyata aman ya. Ini pedang udah sangat overpower ya di Minecraft. Tetap aja gak bisa melawan Warden ya. Bahkan untuk melawan Warden, total menilang Warden tuh harus sebanyak 34 guys ya. Buset, bayangkan guys. Kalau pedang ini, andaikan pedang ini kalau tanpa enchant, mungkin lebih 34 guys ya, mungkin ya. Buset. Ini fakta guys ya, kenapa Mojang menyuruhkan kita supaya menghindari Warden ya guys ya. Ini alasan guys ya. Wah, gak nyangka ya. Sekuat ini ternyata Warden lebih kuat dibandingkan monster yang kita hadapi guys ya. Wah, gak nyangka guys ya. Ini fakta yang tak terduga ya. Sampai di sini aja ya. Oke. So, leave you guys. Dadah.